Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, pagi Pak. Pagi. pagi, pagi. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Udah skin Pak, pagi ini? Jangan, Pak. Kita hanya oh, gitu, oh. dong. Udah, oh. Pak. Oh. Ini udah direkam belum? Oke, Pak Menteri, ini kita udah rekam ya. Tapi untuk staff Pak Presiden. Udah? Udah. Ini kita rekam, siapa tahu siapa? Pak Presiden nanti mau nonton uh, meeting kita. Dan kita juga kementerian konten, kan? Kita juga yeah. terbuka transparan sama masyarakat. Setuju. Biar FYP ya Pak. Itu minimal. 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 Enggak perlu kan meeting kementerian FYP? Iya. Yeah. Bisa ada adsense juga Pak. <laughs> Benar. <Bisa> ada... <laughs> itu dia. Kita tuh anggaran kita belum turun. Betul. Anggaran ya. belum turun. Mungkin kurang daripada adsense-nya kementerian- kementerian. Menarik mm -hmm. <laughs> yang kita buat. Boleh kita mulai langsung rapatnya Boleh boleh. Tapi saya cuma minta aja ke KSP aja. Kalau jadi kan. Uh, Mau ada dana makan siang nih, 71 triliun tahun depan udah dimasukin rangka... Uh, 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 ...rancangan anggaran nih ya. Makan siang gratis maksudnya Yang makan bergizi apa? Okay. Oh iya. Cantina-cantina. Apa jadi makan... makan bergizi. Ya. Program, siang. Program, siang program siang bergizi. Program... Siang, Program bergizi siang. Makan program makan bergizi gratis. Okay. Kita masih dapat 0T. Gitu. Tolong dong, kementerian tuh juga tolong dikasih budget ya. Kita tuh disuruh nyari budget dari AdSense. Sama Buzzer kita gitu. Kan ini masalah ya, Buzzer kita aja belum di endorse. Betul. Pak buzzer aja mau di lay off pak. Ini kalau X nya gitu ya? apa di blokir. Yaudah kita langsung bahas deh. Iya. Jadi, ada baik masalah ya kalau X di blokir ya. Iya pak. Masyarakat nggak suka X di blokir. Cuma bagi aku ini sebenarnya bagus untuk negara. Saya nggak setuju sih pak. Pertama. Kenapa gitu? Kita selalu menjadikan blokir itu solusi pertama. Untuk segala apapun. Padahal kita bisa melihat. Sebelumnya kan kita juga udah ngeblokir Reddit. Tapi tetap aja Distribusi konten pornografi masih bisa kita nonton hari ini? Ya. Hmm. Saya setuju Pak, blokir tuh bukan jalan keluar. Saya udah blokir mantan saya, saya tetap kontak-kontak. Takut, 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 takut. Iya, bener, <laughs> bener, juga ya. Tapi Pak, Pak Menteri, ini kita orang tadi berbicara tentang opini -nya aja, nggak <laughs> berbicara tentang data. Gimana negara kita mau maju kalau misalkan selalu pendapatnya itu berbasis subjektif? Kita bicara gimana, tentang data, Pak ya. Gimana tuh? Bahwa dari tahun 2016... Hmm. udah ada 1,9 juta konten pornografi. Nah, itu kan nggak bagus. Nggak bagus. Ya. Untuk, apalagi untuk anak-anak muda tadi... ...yang mau bikin aplikasi. Benar. Ya kan? Itu 1,2-nya, Pak, dari website. 737 ribu itu dari media sosial. Sisanya udah kita bagi dua, Pak. Yang di-share. Iya, iya, iya. Jangan ya. Dan, dan ini, Pak... ...angka yang harus kita kurangi... Iya ya Reddit udah kita blokir, berarti kan kita harus melakukan blokir yang selanjutnya, blokir yang selanjutnya. Tapi ya. kalau enggak kita nggak bisa stop, terutama ini kan sebenarnya aplikasi luar negeri Pak. Kita punya kontrol nggak, Pak yang oh. luar biasa untuk bisa mengontrol aplikasinya mas Elon ini? Tapi selain itu, sebelum yang ngomongin tentang data lagi, ini juga ada data. Deklik oh. save net ya. Ya save net, oke. Ini menyoroti bahwa selama 10 tahun terakhir pemblokiran media sosial itu tidak berhasil mengatasi penyebaran konten pornografi di internet. Jadi, ini jelas kalau misalkan pemblokiran itu bukan jadi solusi yang tepat. Tidak berhasil itu kan gini. Masalah itu mungkin solusinya banyak. Tapi mungkin pihak kami dari uh, komisi saya ini saya perkenalkan diri ya Pak ya. Saya staff freelance nih baru. Soalnya dirjen saya lagi ada rapat di luar. Tuh kamu dari direktur jenderal apa? Take down ya? Take down. Pak ini freelance oh. kenapa bisa ada di sini Pak? Ini meeting ini kenapa saya soalnya di sini. Oh, apa-apa Mungkin bapak ordal juga, jangan-jangan. Apa? Ordal juga. Jangan jangan Saya, ya, jadi, dis... pak. Mungkin bapak mungkin orang-orang di sini mendiskreditkan saya. Oke. Okay. Ada di sini, tapi saya bapak harus. Tapi teman-teman harus tahu bahwa saya di sini masuk jalur pantun. Hah? Jalur Satu pantun yang sangat sungguh kementerian. Jalur nih, pantun ya. Iya, jadi saya kemarin dicek pantun saya oke, okay, ah. ternyata ya What? Ya, saya terpaksa oh, kalau ada ya. di sini, Pak. Oh, gitu. Pantunnya apa? Ya. Pantunnya apa? Pantunnya, pantun. <ganku> pantunnya. Ini harus <ganku> berpikir sama saya. Saya pikir sempat, Pak. Gampangnya nyari kerja di sini. Ordal, <ganku> <ganku> pantun. Punya teman dengan orang kikir. Cakap. Teman-teman, X harus diblokir. Ah! Kalau dia kenalan, saya juga harus kenalan. <ganku> Gak boleh saya dong. Saya belum kenalan loh. boleh dong. Saya staff dirjen. Apa saya? Bantu. Aduh. Dirjen biasa soalnya oh, oh. ibu Aul lagi keluar negeri. Ibu ya? Aulnya lagi keluar negeri betul pak. Ngumpulin luar ya? ya. Kalau dia tadi masuk <laughs> jalur pantun, saya jalur pantura pak. <laughs> jangan dong. jangan. Jalur pantura, tapi saya nggak pantun, saya goyang. <laughs> <laughs> Boleh dilihat. Saya gini terus <ganti> saya masuk pak jadi awal yeah. oke oh, yeah. <tuk>, nah, tutup. Nah, tu tutup nih <tuk>, ya jadi banyak uh, Kalian staff ya iya gitu terima kasih tuh. terima kasih dat datang meeting hari ini ya mm. ya um, kembali ke masalah pornografi tadi ya maksudnya Elon Musk udah bilang bahwa X ini mengizinkan pornografi ya kebijakannya masalahnya di sini kemarin Mei kemarin kebijakannya dimulai dia ya, Mei udah boleh ada pornografi kan pornografi. Di, di X ya Ya itulah kenapa kita harus blokir. Ini semuanya harus sepakat lah di sini. Kita nggak usah begitu jauh, nggak usah mikir terlalu jauh lah. Saya juga menantikan Pak. Oke. Dapat dari ini nih, yang kayaknya merasa pintar gitu ya, Pak. Kira-kira mereka muda dan mungkin berbakat. Tapi saya pengen dengar coba. Kira-kira kenapa kalian suka konten pornografi gitu? Argumennya gitu ya. Bukan itu. Gimana? Bukan karena itu. Ya pokoknya kalau X blokir Facebook, Instagram, TikTok blokir juga dong. Ada nah, kenapa kan, gitu? Kenapa gitu? Permasalahannya kan ini masalah distribusi konten. TikTok nggak pernah bilang dia mengizinkan ada ada pornografi okay, di Oke, tapi kita masih platform. bisa menemukan itu, Pak. Saya masih sering lihat. Kok nggak lewat di saya? Bagi dong. Iya, sih, sih, Bang. Jadi sering sering lewat di TikTok. Ada bahkan Facebook juga ya? Dia sambil live, dia sambil live. Benar. Dan itu diviralinnya lewat X juga kalau dua kalau misalnya X juga diblokir, sama aja kita membatasi hak orang lain untuk berpendapat dan bersuara. Dan ada banyak banget kejadian yang bagus di X juga, Pak. Enggak cuma tentang pornografi dan masalah-masalah ini aja. Ada banyak banget hal, -hal baik. Betul. Saya setuju kalau kalau nah. X diblokir, selain buzzer saya kehilangan pekerjaan, hmm. Bapak bayangin gak Pak? Badarawi nggak akan viral, Pak. Oh. Yang <laughs> di desa Penari semua gara-gara apa? <laughs> X. Jadi banyak film Indonesia nggak iya. bakal viral Dari karena kalau Oh. Iya, karya-karya anak bangsa semua akhirnya jadi banyak juga penontonnya, Pak. Viral, Pak. Nah, itu. Nah, tapi tadi buzzer berarti kita slow off dong. kenapa? mereka nggak ah, bisa kerja di platform lain. buzzernya gak bisa kita pindahin ke YouTube atau ke, ke TikTok gitu. nggak bisa Pak soalnya belum pada jago goel go -go papi culo. <laughs> nah, tapi itu bukan bukan masalah yang paling utama. masalah yang paling utama adalah kalau misalnya kita memblokir X itu artinya kita sebagai pemerintah itu selalu dicap sama masyarakat kalau misalnya kita selalu ngambil jalur yang paling cepat yaitu memblokiran. padahal kita bisa melakukan hal-hal cara lain yaitu dengan uh, meeting dengan uh, dengan X gitu kalau misalkan kebijakan di Indonesia itu nggak boleh ada pornografi oh dipersonalis untuk negara kita bagaimana kalau yang diatur tuh kebijakannya bukan dimatikan platformnya ini sama itu. aja kalau kita membakar gudang padahal yang dicari tikus gitu nah, setuju hmm. pak admin ibarat kata ada sebuah permasalahan yang di cut off hubungannya pak, bukan cari akarnya. Oh, bukan ngebahas masalahnya. Iya. Kenapa begitu pak? Padahal masalahnya itu ada di sini. Iya, akarnya nggak dicari pak. Gini 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 gini. Saya tadi ngomongin dulu tentang. Oh ternyata aplikasi lain pak banyak juga tanya naik konten pornografinya. Iya. Tapi saya kemarin survei pak. Data lima teman saya valid dong. Valid teman saya pak. Saya terlalu besar surveinya Oh ya ya. Empat dari lima. Itu punya second account Twitter, punya second account X untuk konten pornografinya yang laki-laki Pak. Gak ada orang bikin second account TikTok untuk lihat konten pornografi. Oh gitu? Hmm. Iya jadi Itu ada. Itu masuk buat apa ya? Saya kan yang satu yang enggak. Oh. Ah. Oh, kamu yang kelimanya ya? Oh yang kelima. Ya, ini second account Twitter untuk pornografi. Gak ada orang bikin second account Facebook buat apa. Second account Instagram buat online shop. Nah ya, second ya. accountnya TikTok. X itu untuk konten-konten pornografi. Karena waktunya kering sosok keren pencet nih tuh. Iya iya iya. Dan kemarin gini, tadi kan Rian sempet suggest ya kita ngobrol sama Twitter. Ya. Kemarin kan Elon Musk udah datang ke Indonesia. Iya. Cuma dia, tentang Starlink. dia oh. ngobrol tentang Starling. Dia nggak ngobrol tentang X sama sekali kan. ya teman. Dia lagi fokus gitu. di internet dia. Dia nggak lagi fokus di sini gitu. Dan kayaknya untuk untuk kayak gini, Twitter aja di di pusat tuh di headquarternya di San Francisco itu pada layoff loh. Kalau kita minta ada peraturan khusus untuk Indonesia, dia harus bangun divisi baru tuh untuk Indonesia Asia. Dia baru layoff off, masa dia hire orang lagi gitu kan? Untuk ngatur Indonesia bagus. Dong. Jadi gini, untuk siapa bagus? Untuk mereka, untuk... enggak <tuk> dong. Dia jadi kosong, kosong, kosong. Nah, jadi sebaiknya kita yang bangun platform seperti Twitter. Gimana? Kita harus berdikari. Iya kan? Berdiri di atas aplikasi sendiri. Cakep, Pak. Cakep. Dan, dan gini ya. Um, ini kan bukan masalah Twitter aja yang mau diblok. Katanya Telegram juga katanya juga ada... Oh yeah, wacana kamar diblok. Itu wacana. Udah dirapatin di digit saya, Pak. Nah. Semuanya aja diblok kalau kayak gini, Pak. Nah. Tapi tau gak kenapa saya setuju? Kenapa, Pak? Jadi gini. Kemarin saya tuh udah ketemu CEO si uh, Telegram ya. Dan dia juga udah ngomong di banyak interview mm -hmm. telegram itu nggak mau ngasih kita akses pintu belakang ke aplikasi mereka ini supaya semua pada paham ya Oke. Okay. user itu bisa make sebuah aplikasi yang tahu back end aplikasi ini datanya dan lain-lain itu cuma pemilik perusahaannya mm -hmm. nah kalau perusahaan ini bermain di suatu negara seharusnya negara itu juga dikasih akses ke backdoor nah Telegram tuh menolak ngasih akses backdoor untuk Indonesia dan semua negara lain. Yang berarti, gini: kita tuh mau mengawasi rakyat kita lagi ngobrol apa gitu kan, dan ini pasti rakyat pada marah, kayak "oh, kita nih kayak di, diintai sama pemerintah, bukan pemerintah tuh jadi bisa tahu." keresahan rakyat sekarang tuh apa? Iya, kita tuh kita kan bisa baca jam. di grup Telegram kayak oh, rakyat tuh lagi permasalahkan masalah sembako. yaudah kita kasih bansos nih betul. gitu kan. Kayak gitu. Berarti kan? Dibanding harus bikin forum-forum budget lagi Pak apa Bener, -bener. Pak. kita langsung baca chat mereka aja. Ya. Kalau kita baca chat tuh langsung betul. tahu masalahnya privacy ya. apa. privacy enggak? Itu betul. menyalahgunakan privacy dong, Pak. Bukan. itu ada undang-undang itu udah melanggar undang-undang, Bang. Dan hak berpendapat. Kalau misalnya kita lagi ngomong terus tiba-tiba ada yang ada yang kita menyenggol pemerintah gitu, tapi ini ranahnya pribadi. Terus apa yang akan dilakukan? Kita gak akan ngapa ngapain ini cuma lihat. Nah, setuju, setuju kayak kayak cukup gini. Tahu aja cukup gini. ya. Cukup tahu aja. cukup, cukup tahu. tahu. Ya, tahu. Kalau gitu sih sama gue. Gitu. Nah, nah, pak, ini ya. sebetulnya saya dukung yang mana sih pak? <laughs> uh, saya sama dia nyambung. saya sama dia nyambung. Saya dukung. Namanya <laughs> nah, tiga bazar, pak. Itu satu sekarang yang paling jago mana ya? Nah, tapi setuju gini, gini. Rakyat tuh jangan melihat bahwa kalau pemerintah punya akses ke ke sebuah platform berarti kita mau mematikan opini yang melawan kita enggak kalau kita punya akses ke sebuah platform kita tuh mau baca rakyat tuh sebenarnya lagi mau apa sekarang supaya pemerintah tuh cepet tanggap dan takutnya kan pak ada aksi-aksi aksi yang misalkan terorisme benar luar biasa itu kan benar waspadai nggak ada hubungannya pak. sama pak kalau setuju, saya setuju saya setuju setuju kalau misalnya pembatasan itu dilakukan dengan rencana yang spesifik pemblokiran kan nggak ada rencana yang spesifik betul ini banyak pihak-pihak yang menurutku akan lebih dirugikan lagi artinya gini selalu permasalahan kita itu pemimpin ini tidak harmonis pak bikin kebijakan sini bikin kebijakan sini muncul masalah yang baru bisa nggak masalah barunya apa berarti kalau kita bikin aplikasi baru itu masalah bisa contohnya gak? ini kehilangan pekerjaan buzzer-buzzer saya itu juga nah, itu jadi masalah contoh. loh pak pengangguran bertambah angkanya termasuk juga penyebaran informasi pak karena ini berdasarkan, berdasarkan data lagi nih bro boleh Belum boleh lagi. Ya. Akses itu adalah top five. sebenarnya uh, yang paling dipakai. yang, yang dipakai di Indonesia. Setuju, setuju, setuju. Saya setuju bahwa Twitter itu memberikan akses, bukan memberikan akses, memberikan platform dan ruang untuk orang ngasih opini yang berbeda daripada Dengan opini mainstream. Iya. Nah, tapi cukup kita ngasih uang kita ke Amerika. Udah saatnya Indonesia bikin aplikasi sendiri. Aplikasi kita kan kemarin udah ada. Yang mau buat? Ela, elo. Itu dia. Oh, itu bukan aplikasi Kita dukung dia. Itu aplikasi apa lagi? Ela Elo. Gak pernah dengar. <laughs> gak pernah dengar. Gak pernah. Itu pergi untuk kembali gak pernah dengar. Oh, 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 oh. <sukur> <Sel> itu <sukur> Elo. Bukan dong. Elo. Selamat tinggal kasih. Sampai. Kita masih balik-balik. Ya? <sukur> Tapi kayaknya ini bukan aplikasi dari pemerintah deh kita kan udah bikin 24 ribu aplikasi fail semua ya? Betul. Memang, <laughs> ada. <laughs> ya, teman-teman saya. Teman-teman oh, saya. Kementerian lain. 6,2 triliun, Pak. Yang dihasilkan untuk bikin aplikasi sebanyak itu. Dan? Dan, dan berdasarkan sukses. Dan berdasarkan sukses. Dan sukses semua. Masih betul. Kembali ke aplikasi. Ada sih. Kiri. Ada satu yang sukses. Saya tuh pakai isamsat. Untuk cek, untuk ngecek BPKB saya sebaik berapa per okay, tahun. Oke, okay, bisa-bisa. Isamsat cakep. Isamsat. Menarik, hmm. menarik. Tapi gini masalahnya, Pak. Kemarin tuh sebenarnya pemerintah saya udah ada bocoran dari kementerian lain. Sebenarnya udah ngelihat nih ala nih sebenarnya bakal jadi aplikasi bagus nggak? Kalau aplikasinya bagus, kita kalian nanti bisa. Tapi okay. kenakan juga. <laughs> oh jadi makanya, makanya langsung diganti ya. Makanya kita disuruh untuk blokir. Tapi ini adalah lambang Garuda loh, Pak. Dan ini. ada tulisan bahkan under construction by Kominfo. Betul. Awalnya. Awalnya. Hmm. Tapi saya dapat berita dari mereka ini bukan aplikasi dari mereka. Apakah hmm. karena keributan ini terjadi makanya mereka mengangkat tangan? Ya. Saya nggak tahu lah, sahabat-sahabat saya di kementerian lain, misalnya. Gitu. Tahu. Bingung juga karena saya sebagai pengarah bazar ya, saya tuh pengen mengarahkan bazar saya supaya apa? Ke LLO. Ke LLO, betul Pak. Saya sudah mencoba sosialisasi pelan-pelan Pak hmm. kepada bazar saya yang banyak itu Pak. Saya maintain, saya mau bawa ke LLO, tapi kemudian pemerintahnya itu nggak tahu LLO itu punya siapa, akan menjadi platform seperti apa. Jadi saya gimana dong panasi bazar saya? Gini, terlalu banyak orang soto di sosmed loh. Betul. Hmm. Tanpa apa? Iya gak sih. Basis pengetahuan. Terus bikin kisruh, bikin kisruh benar. Kayak pengetahuannya setengah, gayanya kayak profesor. Baca cuitan dia atau baca tulisan dia, merasa opini dia paling benar. Ketrigger gitu ya pak? Ketrigger. Mereka membentuk opini dari opini yang setengah matang, makin hancur ini. Dan itu menjadi alasan sekunder sebenarnya Pak kenapa akhirnya X ini harus diblokir. Cukuplah bahas-bahas kayak ini nggak penting sebenarnya. Buat apa kita bikin aplikasi ujung-ujungnya nggak dipakai? Selain itu ya, saya tambahin sedikit. Ini kemarin kita baru ada kebocoran data dari pusat data nasional. Wah. Wow. Baru ada kebocoran lagi data saya. Dan ah. ini mengartikan kalau misalkan pemerintah ini masih belum mampu untuk membuat aplikasi-aplikasi serupa yang mengumpulkan data-data masyarakat. Dan, Karena ini bisa bisa berpotensi untuk kebocoran lagi kan ke depannya. Dan tahu berapa berapa anggaran pusat data nasional kemarin yang akhirnya kehack? 2,6 triliun. Hilang. 2,6 triliun anggaran untuk bikin PDN, ujung-ujungnya juga di-hack. Ya. Terus sekarang... Berarti anggarannya kurang kita... Atau... <laughs> anggarannya tambahin dong. Percuma kita bikin aplikasi baru, kalau misalkan... Bisnis kan demand and supply, Pak. Kalau misalkan komoditas kit orang-orang di Indonesia itu masih pakai X. Mau dibikin aplikasi sebanyak apapun, peluang aplikasi ini untuk mendapatkan konsumen baru, itu akan susah kalau misalkan X-nya masih eksis. Paham? Jadi X harus diblokir. X harus diblokir dulu. Ya, ya, ya. Kita tuh negara punya kedaulatan. Ada alasannya kita merdeka. Merdeka artinya kita punya kedaulatan atas negara kita sendiri. Berapa banyak pajak yang kita dapat dari apa minum Pak minum Pak. <laughs> <laughs> nah, nah, tapi gini, 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 kayaknya kalau kontennya memang di pornografi, saya speaking on behalf of buzzer saya lagi ya pak. Kalau kontennya memang di pornografi, betul banget distribusi kontennya dulu. Karena gini, toh kita mau ngeblokir X ya. karena pornografi. Kenapa nggak micet dulu yang diblokir Misat pak? Micet ada pornografi? Ya, ya Allah pak, viral pak, viral. Ya, pak, Kenapa nggak micet dulu pak yang ya. diblokir? Misat, micet diblokir tidak merugikan buzzer. bapak, bapak. sebentar. Ya, sebentar. Oh, apa jangan-jangan? Jang, apa jangan-jangan mereka juga jajan? Iya, Pak, kenapa? Saya, saya nggak punya micat ya. Saya nggak punya, saya micat. Saya tes bawa bapak pun kasih mau handphonenya. Bener, nggak ada loh, nggak ada, nggak ada. Saya nggak ada micat yang berkali ya. Kamu micat? Ya, micat beda dong Pak. Saya nggak apa, apa, Nggak punya. Gak. Coba. Terus kalau tinggal nanti, tinggal aplikasikan Play Store ya. Eh ke apa? Tinggal search kan. Mi, nggak ada. Mi, chat. Nggak ada. Benar.

itu yang lebih urgent Pak menurut dan, saya daripada dan, X dan itu real time. Dan itu real daripada X. Sekarang gini Pak, ini jelas banget tiba-tiba X doang yang diblokir ada kepentingan di belakangnya. Oh, Terus. thank dah? you. <laughs> From buzzer. Enggak, tadi kembali ke isu pajak, ini saya setuju. Betul. Jadi saya setuju. Apakah orang boleh mengakses backend dari sebuah aplikasi kan itu keputusan dari aplikasinya. Sedangkan Elon Musk ini menurut saya kita kurang bisa bernegosiasi sama dia. Masa negara diatur Twitter? Betul. Nah, Twitter dengerin negara gitu. Jadi gini Pak. Uh, walaupun gini. Walaupun memang banyak ada beberapa... Uh, kebebasan berpendapat yang ditampung oleh X ini. Tapi kan... Kita harus sama-sama paham bahwa memblokir X... Tidak sama dengan memblokir kebebasan berpendapat. Benar sekali. Karena X ditutup, Jangan disamakan. Jang Jangan disamakan. Benar. Pikiran Tapi ab abang -abang gitu. ini berdua nih. Jangan sempit dong. Kan gini. Kan <laughs> <Enggak. laughs> gini. gini, gini. Sampai, sabar dulu. Sabar dulu. US... Itu punya tendensi untuk tidak memperbolehkan akses TikTok. Ya. Iya kan? Dia dia mau dia mau Apakah TikTok. dengan dengan US memblokir TikTok, US menjadi negara dengan kebebasan berpendapat terendah, kan enggak? Nggak. Enggak. Tapi kan apa enggak Karena itu, itu bukan kebebasan berpendapat. Kebebasan, kebebasan. wow. <laughs> Amerika Serikat. Itu tuh itu nantang sama TikTok Byte dance. Itu ada dia opsi blok lu mau gue blokir atau lu sell, lu jual aplikasi itu ke gue? karena gue punya otoritas sebagai negara yang berdaulat dan Indonesia juga berdaulat untuk mengontrol aplikasi dan apa yang akan terjadi. Mau kita minta sampai seg segimanapun. Ini logika bisnis aja deh pak. Kalau misalkan yang mempengaruhi uang saya itu negara nggak berpengaruh karena kan kita udah dikasih akses nih. Mau, nga, saya nggak, saya nggak, saya nggak akan mau ngikutin negara. Sedangkan uh, aplikasi saya mendapatkan kunjungan terbanyaknya salah satunya dari pornografi, hmm. Maxon kan dari ya, ya. Ya, businessman. dan lu mau ngalahin ne mau negosiasi sama orang yang kepentingannya itu lebih lebih didukung sama konten-konten ini, ya susah. Kita harus masuk, in, uh, kita harus penetrasi ke dalam aplikasinya sendiri. Kalau kita mau ngatur X, kalau kita dengan negosiasi dengan kebijakan-kebijakan nggak akan mau. Bener-bener. Jadi emang, gini deh, gini sebenarnya deh. itu masalah utamanya. Twitter tuh nggak mau ngasih kita backdoor. Twitter tuh harus semua aplikasi yang masuk ke Indonesia harus ngasih backdoor ke kita. Semua orang Indonesia ngobrol di Twitter kan? Betul. Amerika itu tahu percakapan kita apa. Tapi, Masa kita nggak tahu percakapan kita apa, tapi Amerika tahu. Nah itu masalahnya guys. Semua aplikasi yang masuk negara ini harus kasih kita backdoor. Tapi ada regulasi privasi juga di di, te, di X pak. Gini loh, maksudnya yeah. kita kan bekerja untuk siapa? Bukan rakyat. Bukan uang kan ini setuju semua rakyat. Petisi udah muncul, teriakan udah terdengar hampir ratusan ribu yang menolak pemblokiran. Didengar dong. Bahkan kalau kita bisa lihat, X sampai hari ini itu banyak membantu masyarakat kita yang minim akses untuk mendapatkan keadilan. Trendsetternya bagaimana dulu ada Twitter, Do Your Music, dan lain-lain itu kan membantu aparat kita untuk bekerja juga. Artinya kebaikan ini lebih banyak. Masa sih kita mau blokir hal-hal baik seperti ini? Saya sih enggak sih. Bahkan Asyik juga budayanya udah kebangun lah. Iya. Bahkan juga ada yang uh, kasus pelecehan seksual kan? Hmm. Pelecehan seksual yang terbantu kasusnya terselesaikan karena aksi ini, Pak. Diviralkan di X Jadi X ini. banyak keadilan yang muncul karena Twitter. Iya, Pak. Iya, jadi udah ada budaya aktivisme digital yang akhirnya membuat aksi ini jadi kekuatan baru di dunia digitalisasi hari ini. Pak, ini saya dan uh, Pak Rian udah nyapin beberapa hasil-hasil yang sudah kita lihat nih. Apa aja sih kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Twitter, hmm. di dalam aplikasi X ini? Kita udah bahkan bikin presentasinya di sini. Yang pertama tuh ada yang sebagai fotografer itu mereka nyari kerjanya dari aplikasi X ini. Dan kalau misalnya aplikasi X ini diblokir, jadi susah lagi dapat kerja. Bahkan ada lagi info kalau misalkan di Indonesia ini sekarang ekonomi lagi nggak baik-baik aja kan. Ditambahi kalau misalnya diblokir, makin nggak baik-baik aja. Mungkin hmm. Ya, dan cuitannya udah hampir 104 ribu tagar tolak blokir X. Artinya kan tadi kegagalan kita mengharmonisasikan apapun dikit-dikit blokir, dikit-dikit ini akhirnya nggak menyelesaikan masalah, justru akan muncul masalah baru. Dan saya sih pengen Pak Menteri balik ke jalan yang benar lah, karena banyak yang hari ini mendapatkan bantuan lewat platform ini, Pak. Ini bahkan tentang seksual harassment, Pak pelecehan seksual. Ada tulisan tentang uh, Twitter please do your magic. Tolong siapapun layak akun ini. Eh, karena ada rekan kerja yang sampai naruh kamera tersembunyi untuk ngintip di Thailand. Dan diperjuangkannya tuh ya lewat X. Kalau X diblokir, gimana justice itu? Twitter itu, ini ini satu hal yang aku rasain tentang Twitter. Dia tuh menambah jarak antara pemerintah dan rakyat. Semua hal yang pemerintah lakukan tuh jahat, semua hal yang pemerintah lakukan tuh salah, dan seolah-olah se se semua narasi yang muncul di rakyat itu itu yang benar. Mohon Maaf, maaf. kita kerja ma ke ke capek-capek untuk apa loh? Kita kerja capek-capek untuk rakyat loh. Maaf, mohon potong Pak Menteri. Ya. Kita bicara soal check and balance, harus ada keseimbangan dong, Gak mungkin. Setuju. Yang kita lihat kebaikan-kebaikan terus menerus artinya perlu ada introspeksi. Ya, tapi gini, kita kerjaan kita nih ribuan ya. Kita kan ngatur satu Indonesia ya. Kita salah di satu hal nih. Kita diserang Indonesia lho. Kalian ngakuin kesalahan nggak dalam kehidupan kalian sehari-hari? Iya. Yeah. Iya kan? Terus tiba-tiba ada gak sih orang kayak, Wow, look at this. Twitter do your magic. Nih orang salah gitu. Udah pasti dari seribu kebijakan kita ada dua tiga yang salah gitu. Gak usah di, di blast mati-matian. Kita juga manusia gitu pada bingung semua. Ya, <laughs> tapi, setuju kan? Itu, tapi, 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 tapi itu kan mungkin tujuan, rakyat kan? jadi kayak polisi gitu. Jadi kayak oh pemerintah salah dikit. Kita umbar habis-habisan gitu. Tapi kan memang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kan? Tapi kebaikan kita diumbar nggak? Ah, itu distribusi rakyat. konten. Distribusi konten. Kebaikan kita diumbar nggak? Setiap kali kita salah baru ngomong. Berarti dia nggak kerja pak jadi wajar pemerintah. <laughs> salah dia ya berarti Di, ya? Budget. Salah. Oh, kok kira -kira kesalahan. Ya? Oh gue kira banyak kesalahan? Tidak, tidak, tidak. lebih banyak views ya? <gir> KPI <tuk> yeah. dia soal views. Oh iya. Yeah. Kalau dia umur kebaikan kebaikan gak ada views. Betar, betul, betul. Oh, kejahatan viewsnya banyak. <tuk> iya yang penting engagement, engagement, engagement. Iya <tuk> benar <tuk> <tuk> FYP. Intinya harus ada keseimbangan. Artinya kan tadi do your magic. Bukan hanya soal kejahatan tapi kebaikan. Bahkan ala receh pun bisa kayak gini nih contohnya nih. Jakarta Jaka. nih nyari nasi padang 8 ribu. Di mana dah? Di mana ya? Nah, Di mana sih? Nah itu jawabannya oh, di situ. Masih ada yang delapan ribu. Itu jawabannya. Itu ada dua ribu itu jawabannya nah, Itu dapat dapat lauk nggak? Maksudnya itu cuma nasi sama kuah doang kali? Sama daun singkong. Iya kan? Nasi kuah daun singkong sama nangka. Nah. Ah. Kalau nangka lauk saya lumayan ragu pak untuk ngeblokir pak. Gak ya, pakai nangka. Delapan ribu pak. Delapan ribu, ribu tuh apa lagi? Jogja minder pak. Wow oh, menarik. Tapi kalau nah, saya pak ya. Ah. Uh, dua orang ganteng ini pendapatnya oke. Okay. Tapi uh, menurut saya banyak logical fallacy-nya. Oke. Okay. Jadi, di buku-buku yang saya baca, ada namanya kausalitas. Oke. Okay. Sebab akibat enggak gitu. Apakah dengan hilangnya X, itu maka hilangnya justice yang bisa disuarakan masyarakat, kan enggak. Apakah dengan dihapuskannya X, terus kita blokir kebebasan berpendapat di masyarakat kita hilangkan enggak? Enggak, enggak. Jadi pemikiran Cuma udah, udah melekat ada di situ. Betul, tapi bisa kita bisa bangun habit baru. Betul. Ya, gini, masyarakat bebas berpendapat tapi didengar enggak? Gini, ya berpendapat aja tapi enggak didengar. Kalau enggak ada X yang udah-udah kan gitu. Gini loh. Gimana X kalau aja blokir? X aja belum diblokir dulu. <laughs> Ketakutan kita menyampaikan pendapat di ruang publik itu angkanya bahkan Cuma 60 persen itu surveinya indikator. Artinya kalau ini makin diblokir, kita makin gak berani menyampaikan kebenaran, Apalagi kesalahan. Misal. Karena menurutku mendiamkan kesalahan adalah sebuah kejahatan. Banyak loh kisah-kisah viral Twitter tuh yang bilang udah ke pihak kepolisian tapi nggak digubris, nggak diproses. Begitu udah viralin semua orang udah dukung, baru diproses. Gimana pak? yang kayak gitu pak? Ayo gimana pak? Logikal apa tadi Pak kredit? Logikal tapi itu dia. Jadi ya sudah ada, udah da, Ya silakan. Ya jadi menurutku kalau misalkan kerangkum di sini ya antara aku dan uh, antara saya dan Mas Rian ini kita itu intinya karena netizen, netizen itu kenceng banget dengan tagar uh, tolak pemblokiran X ini. Uh, hal ini karena di X ini banyak banget hal-hal baik yang terjadi kayak yang tadi termasuk juga uh, no file no justice. Jadi Pemblokiran X itu bukanlah solusi yang tepat untuk untuk masalah pornografi. Kepercayaan masyarakat kita tuh udah tinggi, pak. Mau kita mau. Yang harus dibenahin ya, pornografinya ini. itu, Pak. Bukan X-nya ini. Sindikatnya ini loh. Jadi ya, kamu kita mau kita legalisir sindikat. pornografi di Indonesia? Bukan gitu dong. Bukan, legalisir. Bukan gitu ya. <laughs> Jangan sampai kebaikan itu lainnya jadi tidak terlihat, gitu loh. X itu adalah corong suara atau medium voice for the voiceless untuk orang Indonesia? Ya intinya tidak harus membatasi dan bagaimana kita benar-benar harus menolak izin akses saja. Toh saya pikir kalau misalnya kita juga menunjukkan data yang kuat, pasti juga pihak aplikasi juga mendengar kok. Jadi hmm. kita siapin aja dulu moderasinya bagaimana, sensualitas budaya kita disesuaikan, Betul. agar tadi kita bikin kebijakan nggak muncul masalah baru. ya yeah. Kebetulan ada meeting lain ya, sama kementerian samping. Tolong dipertimbangkan ya, Pak Menteri. Ya ya, ya terima kasih atas atas uh, masukannya hari ini. Tapi kayaknya saya yang saya bakal bawa ke meeting berikutnya ya. Kayaknya memang sudah Twitter Syariah kayaknya nih. Nah itu saya setuju Pak. Saya udah dapat nih uh, intisarinya. Saya bakal bawa ke kementerian berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.